Oke kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel saya Mang Ucul. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara download video di aplikasi TikTok ya, tanpa watermark dan juga tanpa aplikasi tambahan. Di sini saya akan contohkan kalau kalian download di aplikasi TikToknya langsung. Jadi nanti dia akan muncul watermark ya. Pertama-tama kalian cari dulu video mana yang akan kalian download. Di sini kita coba lihat dulu atau kita cari dulu video yang mau kita download. Saya praktekkan yang ini ya, misalkan kalian langsung aja pilih yang ini, panah ini. Terus kalian pilih simpan video. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Ya, udah selesai ya. Langsung batal aja, terus langsung masuk ke galeri. Biasanya dia otomatis masuk ke galeri. Nah, di sini udah ada videonya ya. Kita coba play. Nah, di sini udah ke-download, cuman ada watermarknya ya. Ini namanya watermark TikTok Suryana. Suryanugraha, sorry. Oke, sekarang saya akan contohkan cara download video TikTok tanpa watermark. Caranya kurang lebih sama aja. Kalian masuk ke aplikasi TikToknya, terus kalian pilih tanda panah ini seperti tadi, terus kalian pilih salin tautan. Nah, setelah tersalin seperti ini, tautan tersalin, kalian keluar, terus kalian masuk ke aplikasi Chrome. Terserah kalian mau pakai Chrome atau pakai aplikasi browser bawaan HP juga bisa. Di sini kalian ketikkan TikMate app. Nah, yang ini ya, TikMate app, kalian pilih ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalian pilih yang paling atas, download video TikTok tanpa watermark kualitas HD. Kalian pilih yang paling atas ini. Setelah sampai sini, kalian tempel link yang udah dipaste tadi di sini. Langsung kalian pilih tempel. Terus pilih unduh. Nah, setelah loadingnya selesai, kalian scroll ke bawah. Di sini ada tiga pilihan, simpan video HD, unduh video lainnya. Buat kalian yang mau kualitasnya bagus, saya sarankan buat pilih yang nomor 2 ini. Simpan video HD, kalian pilih yang nomor 2 aja. Nanti otomatis biasanya downloadnya akan berjalan ya. Ya, seperti ini. Download file 6 MB, udah selesai. Nah, jadi di sini nggak ada watermark ya untuk videonya itu, seperti ini kurang lebih. Sekarang kita coba buka di galeri apakah ada watermark. Kita coba refresh dulu. Ya, udah nggak ada watermarknya ya di sini, udah aman. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk cara download video TikTok tanpa watermark dan tanpa aplikasi tambahan. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa buat di like, subscribe, dan komen. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.